Halo, berjumpa lagi, bertemu lagi di channel kita. Ya, kali ini kita akan mencoba membuat sebuah video mengenai bagaimana cara merubah karakter sebuah speaker agar karakter suara middle-nya lebih lantang. Di sini mungkin teman-teman, duduk-duduk semua pada bertanya-tanya, kok ada apa ini? Manci ya istilahnya. Manci aluminium yang ada di depan kita ini mau digunakan sebagai apa? Ya, nanti kita akan memanfaatkan manci bekas ini atau yang sudah tidak terpakai nantinya akan kita gunakan untuk merubah karakter speaker yang bertujuan agar suara atau karakter mid-nya atau karakter middle-nya lebih berasa ya. Jadi suara centang-centangnya itu lebih berasa. Ya, teman-teman semua, sebelum lanjut ke pembahasan mengenai bagaimana cara merubah karakter speaker agar suara mid-nya lebih nonjol, jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman semua, dulu-dulu semua tidak ketinggalan update video terbaru dari kita. Ya, sekarang kita siapkan untuk speakernya. Ini saya pakai speaker 6 in ya. Speaker 6 in. Ini nanti coba akan kita pasangi sebuah manci bekas ini. Bagaimana hasilnya? Apakah sesuai yang kita harapkan ya? Ya, teman-teman semua, dulu-dulu semua, sekarang langsung saja kita mulai untuk cara pembuatannya. Ya, teman-teman, ini sekarang kita tes dulu ya, tanpa menggunakan manci yang tadi sudah kita siapkan. Ini masih aslinya. Ini sudah terhubung dengan amplifier, seperti biasa amplifier yang sering kita gunakan untuk pengetesan. Kita dengarkan suaranya. Sekarang coba kita pasang ya untuk mancinya. Ini untuk pemasangannya sangat simpel sekali. Ini nanti teman-teman bisa lakukan pengetesan sendiri di rumah kalau punya manci-manci yang tidak terpakai. Iya, sudah terpasang. Sekarang kita tes.
teman-teman semua, sangat jelas sekali ya untuk mid-nya lebih lantang setelah kita pasangi manci yang sudah tidak terpakai ini. Ya, terus-terus semua, teman-teman semua, mungkin kurang lebih seperti itu cara merubah karakter speaker agar suara mid-nya lebih lantang, gemlontang. Ini salah satu rahasia tukang sound yang perlu kita ketahui. Banyak di antara teman-teman sound yang menggunakan cara seperti ini ya untuk menaikkan karakter suara mid-nya. Ya, demikianlah teman-teman video kali ini. Semoga video kali ini memberi manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.